Assalamualaikum teman-teman. Wah, ini ketemu lagi sama Mas Azam, sama Mas Gozi. Kita mau membuat karya selanjutnya di Les Robotik kali ini. Ini pulang sekolah, hujan-hujan. Ini habis hujan ini. Nah, naik sepeda ke sini, mampir belajar robotik. Ini masih yang level elektronik, elektronika dasar. Rangkaiannya seperti ini, masih sederhana. Intinya batu baterai untuk menghidupkan motor DC. Nah, itu ada saklar, switch geser. Nah, nanti motor DC-nya kita menggunakan dua. Nah, ini nanti untuk kaki depan sama belakang udah bergerak semua. Nah, kalau sebelumnya ada yang bentuk hewan, tapi yang bergerak roda kaki belakangnya aja, yang depan enggak, jadi kayak kelinci lompat-lompat, kayak kanguru lompat-lompat gitulah. Ini udah sampai tahap, oh ya, ini ekornya ya toh, ekor. Ini nanti tempat batu baterai. Oh kayak gitu, enggak apa-apa, ya, beda-beda saja. Menurut bebek. Nah, selanjutnya mau bikin apa? Mau bikin apa? Kakinya dulu atau kepala? Kepala. Oke, kepala. Sumpul. Mau dari apa kepalanya? Mau, yo, nggak apa-apa. Emangnya? Kalau nggak dari setik? Apa kira-kira yang lain? Tutup botol bisa. Ini oh, ya, ya coba. Orang. Ya. Ini pakai ini. Ya, itu kuning ya. Enggak apa-apa. Ya. Itu kebalik jadi mundur itu nyangkut sih. Nah itu naik-naik, yang punya Mas Azam naik-naik itu kakinya bisa soalnya panjang, atau kalau